Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah, kelompok tani di Dusun Dadapan menggelar upacara wiwitan di Bulak Sawah Bangi, Dadapan Timbul Harjo, Sewon, Bantul, pada Minggu 22 Januari 2023. Selain ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen, upacara wiwitan ini juga dilakukan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kerukunan, dan gotong royong antar warga masyarakat. Harsono, Ketua Panitia Wiwitan, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa diselenggarakannya acara wiwitan ini juga sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan. Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan apresiasi atas diselenggarakannya tradisi wiwitan ini. Beliau berharap agar warga Dusun Bangi selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan, serta senantiasa hidup dengan rukun dan damai. Terkait dengan pertanian, Bupati Bantul juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus mengembangkan pertanian di Kabupaten Bantul agar para petani semakin sejahtera. Hari ini kita berada di Dusun Dadapan, Timbul Harjo, Sewon, Bantul untuk mengikuti upacara tradisional wiwitan, upacara untuk menandai panen di kelompok tani yang ada di dusun kampung ini. Jadi masyarakat Bantul itu kan masyarakat religius, masyarakat yang punya kepercayaan kuat terhadap Tuhan, terhadap Gusti Allah, sehingga anugerah ini secara tradisional dan turun-temurun itu dilakukan upacara tasyakuran, yaitu upacara wiwitan, dan sekaligus untuk mengkonsolidasi anggota kelompok tani dan gapoktan yang ada di Timbul Harjo ini. Dan di momentum upacara wiwitan ini juga kami informasikan kepada masyarakat Timbul Harjo, terutama gapoktan, bahwa tahun ini pemerintah daerah menganggarkan untuk gapoktan Timbul Harjo sebuah mesin combine harvester yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh kelompok tani di sini.